Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Jula kami. Hari ini kita bisa ziarah kembali ke makam lima wali yang ada di Tunggul Irang, Martapura, Kalimantan Selatan. Adapun di Kuba ini terdapat lima wali ya. Yang pertama yaitu Tuan Guru Haji Abdurrahman bin Jainuddin. Beliau ini punya anak yang bernama Tuan Guru Haji Ahmad Jaini bin Abdurrahman. Dan Tuan Guru Ahmad Jaini ini punya anak yaitu dari istri pertama Tuan Guru Haji Husin Kadri bin Haji Ahmad Jaini. Dan untuk istri yang kedua, beliau punya anak yaitu Tuan Guru Haji Badaruddin bin Haji Ahmad Jaini dan Tuan Guru Haji Muhammad Rasad bin Tuan Guru Haji Ahmad Jaini. Masya Allah, tabarakallah. Jadi di Kuba sini ada lima ulama besar yang ada di Tunggul Irang, Kalimantan Selatan, Martapura ya. Bahkan beliau ya yang bernama Tuan Guru Haji Ahmad Jaini ini zaman dulu dia dijadikan mufti di daerah Amuntai, Hulu Sungai Utara pada zamannya gitu ya. Zaman bahala, zaman kita masih belum ada. Nah, ini lukisan kubah beliau dari depan kubah di luar. Ini makam-makam dari juriat beliau, cucu-cucu buyut-buyut beliau. Alhamdulillah dengan izin Allah saya pun bisa ziarah ke sini dari rumah, tidak ada gangguan satu apapun. Dan ini makam cucu-cucu beliau ya, keturunan beliau, juriat beliau. Bahkan beliau ini juga masih ada sangkut pautnya, yaitu keturunan dari Datu Syekh Muhammad Arsad Al-Banjari yang ada di Palampayan. Alhamdulillah rasanya hati tenang, nyaman bisa ziarah ke makam para wali. Dan di luar ya sini ada saudara perempuan beliau. Dan ini foto kaki beliau yaitu Tuan Guru Haji Abdurrahman bin Jainuddin bersama Al-Habib Taha bin Husin Balkis dan yang satu lagi di samping beliau yaitu mentol videonya kena matahari, yaitu Al-Habib Usman bin Abdullah Balkis. Adapun di samping putu beliau ini adalah anak cucu beliau yang dipajang juga di dinding depan sebelum masuk. Itu Tuan Guru Haji Muhammad Rasad bin Ahmad Jaini, saudara dari ini Tuan Guru Haji Husin Kadri. Dan ini yang di samping beliau adalah Tuan Guru Haji Husin Kadri bin Haji Ahmad Jaini. Yang di samping Husin Kadri, Tuan Guru Haji Husin Kadri. Nah, Al-Haji Muhammad Rasad bin Ahmad Jaini dan
Al-Hajj Husin Kadri bin Ahmad Jaini. Ini di samping ini kaki beliau yaitu Al-Hajj Abdul Rahman bin Jainuddin. Dan orang tua beliau itu Al-Haji Ahmad Jaini bin Abdul Rahman. Dan yang terakhir di sini adalah Al-Hajj Haji Badaruddin bin Ahmad Jaini. Masya Allah, semua keturunan beliau ulama semua, 5 orang dari kakek sampai cucu. Lo lagi Alhamdulillah. Ini dari samping ini depan rumah, pintu mau masuk ke kubah sudah selesai di daerah tadi. Di depan kubah di seberang jalan ada terdapat durian-durian acil-acil, ya, 2 orang sama 3 orang laki-laki, satu sepupu beliau yang jualan apa papeda. Ini kubah beliau di samping rumah. Masya Allah, tabarakallah, dari dulu sampai sekarang nggak berubah, tidak ada perubahan. Dan ayo kita dengarkan saya berbincang dengan juriat beliau yang ada di sini. Mau tanya-tanya dari mana asal gitu. Ayo kita dengarkan. Betakon nang juriat sidin ni nah. Jadi kan ulun tahu kenapa mang nenalakan lan kan keluarga. Alam anak buah. Ya Allah, kayak anak dia apa-apa bahasana bah gitu nah. Jadi si Dini yang pertama berkubah di sini datuk siapa? Abdul Rahman bin Jainuddin. Jadi anak si Din, ya, Ahmad Jaini. Ahmad Jaini. Mengalakakan nang tuan guru Anwar Husin Kadri. Lalu babini nang kedua. Bini kedua. Pulang Haji Badaruddin. Mamat rasa. Tapi ada yang bibinya lah. Oh. Yang di luar nih kak. Berarti hanyar lah. Dulu mau kada sampian nang juriat yang mengisahkan kada tahu ya lo kemana ulun arah betakun. Makanya ulun bejiara tadi bingung kemana arah betakun ni nak. Apa nang dari mana si Dini asal usulnya? Kata sih asli sini lah. Baca juriat datuk kelampaian dia. Nah, belum datuk keterangan datuk juga. Lain datuknya pang. Ya lah, pernah. Lain datuknya lo. Datuk ini banyak ya lo. Datuk Adam ya. Iya, kata datuk ya lo. Sama-sama aja kita. Nge. Kalau dia amunta. Ah. Ini oh, nang bejual nang papida Papua ni lah. Amun tay mana? Di mana ikam mano? Ayun di berapa? Kota berapa? Mamanya ibu pulang. Kota Raden, amun tay, ya. Ini aku bersebelahan nene, lawan abahku, lawan mamaku, abahnya, lawan umanya. Iya. Bukan langsung ake-ake. Berapa? Ah, itu iya. Berarti kan keturunan Amuntai juga asal lah. Berarti Allah Datu ini juga Amuntai juga lah asal, kada? Oh, di Amuntai, Mopti lah. Orang Bahari nyambat antong, ngalu Gusti ya lah. Jadi aku mana nikam lah. Apabila ada Tuan Buat, Tuan Buat sih ya juta. Siapa? Tuan Buat, Tuan Buat. Tuan Buat sih kayak Datu Anggah, anu kalau
Muhammad Aksan. Geng. Nah, lalu Tuan Kiat balik sana, Tuan Kiat itu ya waiter sini juga. Oh, wow. Berarti nah, Tuan Ratu Aminah itu bini Sidin, mati bini Sidin Tuan Ratu Aminah, begini Tuan buat nambah juga. Oh iya. Tuan Ratu Aminah pulang ke tempat sekali juga. Tuan buat tuh nang di dalam kubah anu kelampaian. Cina tuh lah Cina. Cina lah Cina lah Cina. Anu keturunan Cina. Keturunan Cina. Emang kayak abah guru sekompol dia ada jadi abah guru sekompol halo le lebih minggu Cina ada jokal dari lah abah guru sekompol tuan di panama sertinya di kai sini nyambat itu alhamdulillah sini tak guna apa nah anak yang kelas kan itulah iya itu emang no hai belum sini kalau guru rasak ini urun sempat mana mungkin aku masih ada penjurit abah guru masih aneh lah di situ kahan kamu sudah ngaran ulun ini banyak. Oh, ini orang lamak ini banyak. Sebenarnya kita ini. Ulun Haji Ripa'i. Haji Ripa'i. Sasat kemana kah? Wan. Jalan-jalan kemana kah? Sasat di rumah pilih. Oh bisa. Pokoknya di Kananga. Di belakang Ruti Hamzah. Nah, Ruti Hamzah ini tahu pian nih. Orang mang jual bapida ini tahu penjalan misalnya. Iya, iya, iya. Asal, asal. Oh, iya, asal. Lalu bisa coba, lalu. Elangi kan ini kamu sambil selalu jual bapida. Olon, olon di sini menyewa aja bang rumah juga. Menyewa sama aja rumah kita juga. Ah, yang orang menyewa tuh masih anggaplah rumah seorang. Pegawai. Olon kah? Pegawai rumah tangga aja. Nyaman bebas. Haji siapa ngerbian? Haji Ripa'i. Abai kembang. Almarhum Haji Mugni. Abdul Mugni. Udah marhum 2 tahun parakbar. Ini pas bahariah haji ini 27 Zulhijjah. Haul kedua. Kalau arah mama 2006 tadi 15 tahun sudah. Oh iya 2006. Mama aku nih 11 tahun. Dalam bagian jomba. Kirim jomba aku nih lawan panau sakat panau sakat lagi. Mana aku nih kedua jomba. Mana kan nih kamu maksud baik. Aku kan sudah nunggu ya. Mangatohani mangat bantu hai di kolom pas anak kamalakan malam ke sini ziarah sama mama Dio di anaknya di Facebook kah jadi lu tak tahu nih di mana itu ziarah itu ada Husin Kadri entah mana jalannya ada kelaluan ulun di sini ada sebarang tuh nah bela ini adalah misi senjata mukmin sini nah kain ini ada jadi pasal tema hadiah langkap ulun bahari tahun 82 itu belajar manasik haji kuana buku oleh nggih kurangan siden apa nggih kurangan siden ulun 82 tolak haji bahari haji sen kok gitu tahun 8 mendadakan abah diri abah ulun tapi melina jua panjangnya cerita melina jua ada anak tuh itu ae terima kasih banyak ya nama-namanya. Ada di Mensos kan. Olin kan di Mensos tapi di YouTube di mana? Di YouTube ya lah sambil sambil makan bapida. Bapida ini aslinya orang Papua lawan Sulawesi. Nah, campurannya bedanya ini kuning masuk ini kuning sepusak aja di sidin ini. Di Amuntai, ulun di Amuntai di kampung ulun ada kubah bibinian bang Juliet Kelampayan gua. Siapa tadi? Kada tahu ngaran si Din. Di Amuntai lah. Nggih di restoran Todak tuh di belakang rumah ulun tuh. Ada Juliet itu Kelampayan ini juga. Jadi anangan juga siapa cuma itu waktu panancak kayu gua yo. Haji Jinawi lain lah. Oh, Haji Jinawi di anu di daerah. Ada tahu ngancak anu kesa aja Latifah. Latifah itu tukang ulun Amuntai. Jadi ada aku yang cakap tangga ulin. Oh, tangga ulin ya, nge. Solid. Oh, ya, nge. Pada tuan ulun juga, tuh. Ya, aku sih tuan. Berait aja. Ya, apa? Berait aja. Kamu cocok. Kadang juga. Lain pada tuan asli, pang. Tapi datu juga. Iya, di situ, dia. Datu di sana, iya pada tuan juga. Ya, pada apa, Pak Isan? Di itu boleh tuh, pada nangkai kan, dia tuh nyambut ke lelah. Walaupun kita baju, di tangga ulin tuh ada Habib, kuburan Habib gitu. Tahu sebenarnya aku nih bisa kasih lagi. Itu Ji Sidin tuh di kubah itu kan aku dikubur. Kisahnya itu.
timbul lah di perumahan. Jadi dua kuburan lo. Di Kubas itu ada, di anunya di perumahan ada. Kadang perumahan. Candi itu ada jodatnya lah. Kada jangan kalau kada depan juga yang harus tahu lagi aku. Ya memang bagian nang Gusti Antum Mas kan. Ada nang komandian nang putri penunggu ada itu. Ulun orang Amuta asli itu. Tahun 82 ulun kasanya hanya ke sana. Sampaiin ke soal ke sana. Iya aku nih aku selalu bahan nak semua. Kalau kawan kalau datang. Aku mau bulan puasa sebulanan. Jadi datang kan kalau kita nak mau ada mau nak mau haji ni nak orang boleh kamu tanya. Kemudian umrah berdiam di sana kan? Biasa aja tapi nak sebulan ambil. Oh sebulan. Pas mbak aku ini lalu ada yang pulang. Lalu kalau kawan lagi baik banyak nanti kita pergi satu bulan. Pulun lawas di Makassar. Ulun dari di Samia, Sulmania sampai di Utaibiyah. 17 tahun mulai bujang sampai anak dua. Aku mulai kai dulu haji aku dua banjir dong. Mati di situ, mati di Mekah. Ulun kakak ulun masih ada di sana mulai tahun 80 dari. Siapa jadi sana Pak? Ini apa kada tadi banjir gitu ya? Kada di dia kan Indonesia truk. Kakak Jepang ngalih hari kisah kan. Panjang ceritanya. Jadi ya artinya yang kalau diperitili diperitilinya jadi rakyat ini sakit beritaan ya juga kesian jadi sekali diambil uang makanya tadi kan uang bulan kajak ini uang 14 di sini uang tulak uang ya mudah-mudahan itu kalau ada aja kita buka hilang corona kalau tulakan orang bahagia pulang jadi lah mbahnya aku nih tulak di palku bayi palku ini adingku lakinya mati di Mekah ya itu cilai lah alon terima kasih banyak lah ya alhamdulillah alhamdulillah perketian perketian kan memang alonnya jarang nang tahu nang sesilah sidin dari mana nang sesilah sidin nang ada di mana kan tidak ulun jarah artinya jarah kosong di sini bukan tahu jarah anunya juretnya kamu ke belakang pak anak sidin aja pernah hanya di belakang tadi ulun ke belakang dulu tadi oke ayam di bangil sebelahnya itu malinanya Haji yang mbak kubung tuh kalau tadi ulun jalan situ nah halus banget jalan bisa di sana yang halus nih tak jalan situ kan tembus kada tahu ulun nanti karena di jalan situ nah ada jalanan nggih ya dah kan ikam sampai pak kubung makau nggih ulun tadi situ dah iyalah ya kudu ulun tadi situ itu nah aku nah sepuluh sekali jualan gulibat Haji Sunusun itu jualan umaku nah ya banyak tuh pang nih jatun iya ini datu mama aku bahal ngejat apabila begini sikung laki-laki dua bini-bini sikung bila bini-bini dua laki-laki sikung ini nah kainnya ini tuh karena di Makkah dia nyangangan artinya karena ada tanah sikung kapan kulit ke sini oke lukubung nah sepuluh sekali jualan iya nah itulah gulibat nih cerita apa jurang cerita juriat-juriat datu di Pak Husin Kodri nah, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.